Dan aktiviti ni kita boleh gunakan sebagai warm up sebelum anak mula menulis. Hai, saya OTS. Okey, bersama saya dan anak saya Nia Zatul. Okey. Kali ni kita nak share pasal aktiviti menggunakan jari. Okey. Yang sangat mudah tanpa perlukan apa-apa peralatan, hanya jari saja. Dan aktiviti ni kita boleh gunakan sebagai warm up sebelum anak mula menulis. Ataupun lebih tepat, sebagai warm up sebelum anak mula buat kerja sekolah, homework. Sekarang time PKP kan, ada banyak homework dekat rumah, kena buat online class semua. Okay, so kalau anak rasa letih semasa menulis, so kita boleh jadikan aktiviti ni sebagai, selain daripada sebagai warm up, boleh juga dijadikan sebagai brain break. Okay, maksudnya anak dah tulis-tulis, dah rasa penat, so boleh buat aktiviti ni. Buat selingan di antara anak tengah buat homework tu lah. Okey, bendanya sangat simple, aktivitinya sangat simple. Yang pertama yang saya akan tunjukkan adalah, okey, Nia, bukakan jari. Okey, kita akan lawan jari. Okey, lawan tolak, suruh anak lawan, tolak jari kuat-kuat. Kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, good. High five. Okay, yang seterusnya. Yang tadi tu selain daripada tolak jari dengan adik-beradik lain atau dengan ibu bapa atau dengan kawan, boleh juga dia tolak jari dia sendiri. Cuba ni buat. Tolak jari sendiri. Okay, atas. Gerak ke atas. Bawah, kanan, kiri. Okay. So, dia dapat juga konsep tentang position in space. Maksudnya, konsep atas, konsep bawah, kanan, kiri, samping. Di samping dapat kuatkan otot-otot jari. Okay. Aktiviti yang kedua adalah kita menari. Buat jari kita menari. Okay, jom. Okay, buat macam ni. Okay, gunakan dua jari. Suruh anak letak atas kertas atau atas meja. Okay, ready. Sini, start daripada sini. Okay. Semut berkawat satu-satu. Hora. Hore. Cuba nyanyi. Semut berkawat satu-satu. Hora. Hore. Okay. So, suruh anak menari. Tak kisahlah lagu apa yang anak suka. Boleh buat atas kertas atau atas meja. Okay, yang seterusnya, main piano. Walaupun tak ada piano, tapi kita bayangkan kat depan ada piano. So, letakkan jari dan seakan-akan bermain piano. Nyanyilah lagu apa yang anak suka. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Okay, seterusnya, aktiviti next adalah aktiviti suruh anak buatkan jari seperti ini. Okay, and then macam saya nak tunjukkan. Okay, masukkan jari, tarik, suruh anak tarik. Okay, suruh dia tarik, jangan bagi putus. Tarik kuat-kuat. Okay, seterusnya tukar jari, jari tengah pula. Okay, tarik. Ya, kuat-kuat. Okay, tukar jari lain. Okay, tarik kuat-kuat. Jari ni, yang keempat ni. Okay, tarik. Okay, lagi yang kelima. Last, little finger. Okay, tarik. Yang last kali, yang tu. Okay, good, tarik. Okay. Ni, okay, tarik kuat-kuat. Okay, so buat daripada jari yang pertama sampai jari yang kelima. Okey, selain daripada kuatkan otot jari, sebagai warm up untuk jari kita sebelum mula menulis, aktiviti ni juga bagus untuk finger isolation. Latih anak supaya
asingkan, buat pergerakan yang berasingan pada setiap jari. Okey, seterusnya kita nak main. Okey, lawan jari. Ni kadang-kadang kita kecil-kecil dulu selalu main. Okey. Tolak. Siapa kalah? Okey. Okey. Lawan. Siapa kalah? Mama kalah. Okey. Simple kan aktiviti yang saya tunjukkan? Okey, itu antara contoh aktiviti yang kita boleh suruh anak buat menggunakan jari. Jadikan warm up ataupun sebagai brain breaks di antara aktiviti anak menulis. Okey, selain daripada bagus untuk kuatkan otot jari, bagus untuk finger isolation, bagus sebagai persediaan otot anak sebelum mula menulis. Aktiviti ini juga bagus untuk joint proprioceptive ataupun deria sendi pada jari-jari dan otot jari-jari dan sendi tangan anak. Okey, deria ni adalah sangat diperlukan, bukan diperlukan dengan baik, kita panggil macam perlu berintegrasi dengan baik pada otot-otot tangan jari anak supaya anak dapat menulis dengan baik. Saya bagi contoh, anak kalau ada masalah deria sendi ni, deria sendi dan otot ni, biasanya dia akan menulis sama ada terlalu menekan ataupun terlalu tulis terlalu too light ataupun tulis melayang, kita kata kan. Macam tak ada dakwat je pen tu kan, macam tak ada dakwat je color tu, ataupun untuk anak yang tulis terlalu menekan. So aktiviti yang saya tunjukkan tadi adalah sangat sesuai yang anak ada masalah macam tu. Okey, sekian saja perkongsian dan tips yang sangat mudah untuk kita praktiskan. Okey, apa kata lepas ni anda boleh cuba untuk main dengan anak. Okey, jadikan warm up ataupun brain break ataupun sambil-sambil nak tunggu cerita yang anak suka, yang kita suka, sambil iklan kita boleh main sekejap dengan anak pun boleh. Okey, selamat mencuba. Bye-bye.